Halo teman-teman, salam Jepangku, Jepang Indonesia. Salam sehat selalu dimanapun berada. Selalu patuhi protokol kesehatan. Teman-teman, pada saat ini Chris Beta coba untuk konten tentang kegiatan tadi malam, di mana kalau Tuhan sudah memberikan rezeki tidak pernah tertukar. Ini ada salah satu gambaran tentang proses pembelian ikan cupang yang ada di tempat teman Chris Beta, yaitu Beta Cupangi 2687, di mana kedatangan satu orang om yang punya warung sembako di dekat rumah Chris Beta dan Beta Cupangi 2687. Dia memilih-milih ikan tadi malam dengan senter alat seadanya ya. Dia memilih kondisi dan melihat langsung ikan-ikan cupang yang ada di Beta Cupangi 2687. Puji syukur, puji Tuhan, si omnya memilih salah satu ekor ikan mustard gas. Semoga ini pintu rezeki buat kita semua, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Terima kasih.